dia menang satu orang dari Anda. Betul kan? Kalau Anda punya 40 orang, dia sama dia 41, pasti dia menang. Yang kedua, apapun ceritanya, pasti akan kamu lebih duluan. Betul kan? Ya kan? Karena di bisnis-bisnis sama, duplikasi dan bisnis sama, bisnis respect. Kalau di sini katakan edifikasi. Kita tidak punya kekuatan dengan sendiri, kita perlu orang lain, pihak ketiga. Saya selalu ambil contoh begini. Mungkin anak kita kalau kita kasih nasihat tidak jalan. Tapi kalau pamannya kasih nasihat jalan, karena pihak ketiga tidak ada urusan dengan dia, betul enggak? Sama. Di usaha juga seperti itu. Jadi kita perlu unity. Unity artinya perlu cross. Cross dalam arti saling memberikan motivasi, bukan cross, ini penghasilan berapa, bukan begitu ya. Itu salah. Yang penting kita cross dalam hal sistem. Siapapun dia Anda ketemu di stokis, minimal salaman. Walaupun dia siapapun, siapapun punya jaringan, siapa punya jaringan gak masalah. Yang penting kasih sedikit motivasi, kenapa sih? Benar. Nah, dengan cara begitu edifikasi jalan, baru auranya timbul gitu loh. Ini saling membutuhkan ini. Kita gak bisa sendiri-sendiri. Perlu kelompok. Ya, perlu kelompok. Nah, jadi apa ini? Sebagai mentor development skill practice ya. Nah, sebagai pembimbing kita instruction education training potensial ability knowledge. Dia pasti lebih duluan. Nah, kalau Anda tidak percaya dengan apa